Halo sahabat, terima kasih masih menyaksikan kami tentunya dalam acara Wira Usaha Baru. Nah, jadi kan udah lihat ya varian dari produknya Teh Siti ini. Ada dua, yang original dan juga kecombrang. Dan juga ada ceritanya nih, ternyata Teh Siti ini juga sudah mengikuti beberapa pameran di luar negeri. Wah, luar biasa sekali. Dan ini adalah pencapaian hasil dari bisnisnya ya Teh ya. Iya, katanya tadi di belakang cerita-cerita gini loh, kalau saya enggak bisnis ini, wah saya kapan nih keluar negerinya. Wah, nah, sampai iya, gitu iya, ya Teh ya. Gimana nih Teh ceritanya, pengen tahu dong, ceritain. Iya nih, aku 17 tahun kan kerja tuh. Ya pantek lah gak kemana-mana ya. Oh jadi memang Teh Siti ini adalah seorang apoteker ya Teh ya. Asisten apoteker. Asisten ya, oke. Terus? Iya terus saya mulai usaha ini kan sambil bisnis juga sambil kerja. Nah kalau dari sini 2014 saya bikin semua lengkap, PIRT halal itu langsung diberangkatin ke KL ya, Kuala Lumpur ikutan MIFB, Malaysian International Food and Beverage. Dari Malaysia itu 2014, terus ikutan lagi juga yang Taipei yang terakhir tentang kemarin itu di Taiwan, ikutin pameran internasional ini. Di sana kita ketemu sama pada bayar-bayar luar negeri gitu. Dapat juga sih bayar dari Taiwan gitu kan untuk merambah pasar di sana di Taiwan. Cuman saya dikuatkan dulu di sini gitu ya. Teteh menguatkan dulu produk yang ada di Indonesia ya, baru mulai nih merambah lagi. Iya, jadi tapi memang pas tahu dari Taiwan minta, berarti kan kita harus bahan bakunya harus disiap dulu secara matang kan. Nah, pulang dari sana benar-benar saya ke para petani untuk menanam combrang. Gimana cara menanam combrang? Terus combrangnya itu aku pingin pakainya tuh nggak pakai tetes ya. Dan sekarang yang combrang yang kita pakai itu memang agak sensitif sekali, sama sekali di tanamnya di lereng-lereng gunung gitu, jadi mereka saat ancam udah aja apa tumbuh. Alhamdulillah udah setahun yang lalu kan, jadi sekarang udah mulai panen. Oke, jadi kita memberdayakan juga para petani ya Teh ya, jadi nggak cuma dari konsum ini cara untuk memproduksinya juga, tapi dengan cara menghasilkan dari petaninya juga Teh ya. Oke, nah pengen tahu juga nih Teh, kan Teteh udah berapa lama nih Teh? Apa bisnis ini? Dari 2014. Dari 2014, jadi dari 2014 kita mulai concern di bidang rujak ya. Iya. Karena sebelumnya tadi kan di cerita yang di segmen pertama bahwasanya Teteh ikut franchise ya. Franchise, itulah bisa pengen berbisnis ya. Iya. Belajar bisnis akhirnya ini. Nah, dan akhirnya menetapkan di satu bidang yaitu kuliner, masih kuliner nih, cuman produknya rujak ya Teh. Oke, nah pengen tahu juga nih Teh, dari Teteh sendiri harapannya untuk bisnis Teteh kedepannya seperti apa? Harapannya usahanya berkah. Amin. Iya, terus harapannya sih pengen memajukan para karyawan juga, pegawai sama petani-petani mitra kita gitu kan ya. Petani kecombrang, lare, susu, cabai, beberapa yang memang supply produk hasil taninya untuk kita. Jadi harapan saya ini gimana caranya sejujurnya bisa penjualannya bisa bagus, otomatis kan aku bisa nampung hasil panen mereka gitu. Oke. Okay. Nah, pengen tahu juga Teh. Kan apa sih Teteh ini udah lamanya berapa tahun? Dari 2014 ya? Iya, 2 tahun lebih. 2 tahun lebihan ada Teh. Dapat gak sih ngerasa enggak ada kendala yang Teteh rasakan selama 2 tahun berkiprah di bidang rujak nih? Iya, kendalanya awal itu susah bahan baku. Pertama banget untuk mulai usaha, asalnya kan kita beli bahan bakunya itu di pasar, kecombrang itu susah banget. Susah banget, jadi ketika ada orderan banyak, aku kecombrang gak ada gitu kan. Susah gitu, aku merasain banget cari susah, sama gulanya juga kan kita gak pakai gula yang di pasar. Gula arennya langsung harus dari petani langsung yang gak pakai pengeras, yang aneh-aneh lah, yang gak pakai yang aneh-aneh. Jadi memang beneran langsung fresh dari petani, udah jadi langsung kita ambil gitu. Itu pertamanya susah banget cari gula aren yang benar-benar aren kualitas bagus gitu. Dan akhirnya Teteh menemukan dia di berjalannya waktu, kita sampai nanam sendiri akhirnya kecombrangnya juga kan, kerja sama-sama petani, sama kerja sama juga sama yang apa itu gula aren. Sampai segitunya, jadi sekarang mah untuk bahan baku pokoknya itu alhamdulillah udah tidak ada kesulitan. Cuma dari harga nih ya.
harga cengek sekarang tuh ya. Oh iya, besar harga ya cabenya Allah, ya. Tolong banget ya pokoknya. Harga cabenya sekarang tuh memang hampir berapa ratus kali lipat ya. Berapa persen naiknya? 2 atau 3 kali lipat itu. Jadi memang sangat kos produksi itu jadi lumayan berat buat kita gitu. Tapi gimana caranya kita tetap bisa berproduksi tanpa harus naikin harga? Benar deh. Soalnya kalau misalnya konsumen udah jatuh cinta nih sama produk kita ya deh ya. Terus akhirnya padahal udah tahu nih bahan bakunya mahal, tapi kan konsumen nggak mau tahu ya teh. Iya, mereka cuma pengen tahunya makan enak aja nih. Harga tetap. Iya ya, gitu. Nah tuh tadi kan waktu saya nyobain nih dari bumbu rujaknya, kerasa ada wangi-wangi dan rasa-rasa dari kecombrangnya, tapi nggak ada kecombrangnya gitu loh. Ah iya betul. Kalau misalkan yang lain itu kan misalnya pakai bijinya ya, iya, konje ya, jadi kan agak bala gitu kan. Kalau Siti pakainya bunganya, jadi memang dia halus sekali. Di apa nih teh? Di blender kan? Iya. Apa ini teh? Bunganya di blender, dihaluskan. Makanya masuk ke situ. Terusnya kita juga ada saring asamnya, nggak ada biji asam di sana. Jadi udah tinggal coil aja, nggak ada biji asemnya, udah. Jadi benar-benar dalamnya itu udah halus banget ya? Udah halus banget, karena memang konsep itu ya, konsep gimana caranya bisa tembus keluar gitu. Memang sesuatu yang nggak bisa dimakan itu nggak berlaku dalam produk kita. Oke. Okay. Kan nggak ada biji asem itu kan nggak bisa dikunyah gitu. Iya. Makanya itu nggak boleh ada. Jadi benar-benar clear banget ya teh ya. Oke. Nah teh, gimana nih buat sahabat di rumah yang pengen banget ngecicip dari hasil produksinya Teh Siti ini? Gimana bisa ditemuinnya? Boleh. Ini ada di Bandung itu ada di Toserda Toko Sebalada di Pajajaran. Ada juga di restoran Bumi Nikah. Tapi sebenarnya Siti seringnya tuh online ya. Bisa follow aja IG-nya Bumbu Rujak Ampuh, bisa pesan di situ. Atau enggak bisa WhatsApp. Oke. Jadi gimana nih Teh pengen WhatsApp? WhatsApp-nya di mana nomornya? WhatsApp-nya iya. Nomornya di 0896 4910 2668. Oke, dan Instagramnya apa namanya? Instagramnya Bumbu Rujak Ambu. Oke, jadi kalau misalnya search Bumbu Rujak Ambu udah langsung keluar Teh ya. Iya. Google juga Bumbu Rujak udah. Oh iya. Ambu SD. Oke. Kayaknya udah famous banget nih. Nah, sahabat gimana nih? Kita udah ngobrol-ngobrol dari segmen pertama sampai segmen terakhir bareng sama Teh Siti, owner dari Bumbu Rujak Ambu, dan gak kerasa banget 30 menit udah berlalu nih. Wah, sedih banget ya. Iya, gak kerasa ya. Nah, dan jangan lupa untuk terus saksikan Wirausaha Baru, dan juga jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe di YouTube channelnya Strobus TV. Dan saya Nana Salsabila, dan juga Siti Jamila, dan juga gue yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau makan ini? Iya, iya, saya oke. Ini enak dong. Kata Nana. Oh iya. Ini masih belum buatan atau mah? Oh ya. Kentol atau?